46 tahun. Pekerjaan saya tani sebagai petani kaboca. Menanam kaboca itu saya selalu nanam dikarenakan biayanya rada ringan gitu. Kalau bulan-bulan kemarin itu sampai gagal tanaman itu kan faktor cuaca itu. Karena kan hujan terus setiap hari, nggak berhenti, maka tanaman itu kebanyakan air. Hanya kemarin itu kena busuk batang itu. Kalau satu kali gagal panen, mungkin nggak bisa nanam lagi. Bisa mogok gitu untuk kedepannya itu. Nggak bisa lanjut lagi kalau nggak berani kita nanam lagi. Untuk makan juga kan pasti. Nama saya Dadan Wahyudin, hubungan keluarga dengan Pak Dadang, saya anak pertama dari Pak Dadang. Jenjang pendidikan saya sedang bersekolah di salah satu universitas di Bandung, yaitu Universitas Pasundan. Saya mengambil Fakultas Ekonomi. Di daerah sekitar Cibodas, ada nggak yang kuliah bareng di Universitas Pasundan? Kalau yang dari desa Cibodas itu nggak ada. Kalau hubungan sama anak saya itu seringlah bertukar pengalaman gitu. Kalau ngobrol masalah sekolahnya itu kan saya nggak tahu, itu nggak sekolah gitu, masalah pendidikan jadi kurang ngerti gitu. Jangan ikutin lah jejak orang tua. Capek itu kalau jadi petani itu. Kalau petani itu harus menggunakan otot terus kan. Pinginnya saya untuk ke depan pengin carilah kerja yang ringan-ringan itu. Saya lebih senang ada di rumah di ketimbang di kampus. Mungkin saya bisa untuk kedepannya saya menjadi petani. Orang berpikir untuk tidak jadi petani, nanti petani dari desa Cibodas akan hilang. Paling orang lain yang ngerjakan, saya paling cuma mengawasi aja gitulah. Sambil dibantu sama Dadan di sana kami.